Kegagalan bukan berarti Tuhan menghukummu. Namun kegagalan berarti Tuhan sedang mengarahkanmu. Jangan lama-lama sedihnya, apalagi berkeluh kesah. Itu hanyalah perilaku orang lemah. Saya yakin kamu berbeda. Saya yakin kamu luar biasa. Maka dari itu, bangkitlah sekarang juga. Hai kamu yang ada di sana. Memang keadaan dan lingkungan bisa mempengaruhi hidupmu. Tapi bagaimanapun juga, kamulah yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kendalikanlah emosimu atau emosi itu yang akan mengendalikanmu. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas kesedihanmu. Karena kebahagiaanmu adalah urusanmu.